Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi kita live pada sore ini. Dan hari ini terlihat bus angkatan sore dari PO San. Saat ini semakin banyak yang hadir di peron keberangkatan pada sore ini, teman-teman. Untuk trip pertama itu ada PO San Scania, start dari Pekanbaru tujuan Solo via Semarang. Bus Tronton dengan sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 dengan bodi laksana SR2, trip Pekanbaru Bengkulu sore ini ya bosku. Untuk saat ini sudah hadir 4 armada dari bus San Siliwangi antar Nusa pada sore ini ya teman-teman. Dan saat ini terlihat jumlah penumpang untuk PO San cukup ramai. Ini terjadi setiap hari ya teman-teman. Setiap keberangkatan PO San memberangkatkan bus tujuan ke Solo, Surabaya, dan Semarang itu ada 4, 5, dan 6 unit armada setiap hari, teman-teman. Dan satu unit menuju ke Bengkulu. Dan untuk pada saat ini masih banyak juga penumpang yang belum hadir di terminal pada saat ini teman-teman. Karena sedikit terjadi keterlambatan waktu penumpang menuju ke terminal pada sore ini. Karena tadi di jalan menuju ke terminal terjadi kemacetan yang cukup panjang ya teman-teman. Untuk PO San tujuan Solo Surabaya, para penumpangnya sudah terlihat menaiki bus San
dengan sasis Mercedes-Benz dan karoseri Adi Putro ya teman-teman. Dan di belakang sana juga terlihat para penumpang dari busan, bus Tronton di belakang Scania ini ya teman-teman. Saat ini sudah bersiap menaikkan para penumpang yang akan berangkat menuju Pulau Jawa pada sore ini. Untuk saat ini 4 bus yang akan menuju ke Pulau Jawa pada sore ini ya teman-teman. Dan nanti akan berdatangan lagi bus San tujuan ke Bengkulu dan Pulau Jawa nantinya. Oke, teman-teman, segitu dulu informasi dari kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas hadirnya pada live kita pada sore ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.